Arganet. Setelah sukses dengan serial Layangan Putus, MD Pictures kembali membuatnya ke dalam versi layar lebar. Hal tersebut terungkap lewat unggahan Instagram MD Entertainment belum lama ini di Instagram pribadinya. Sederet potret acara syukuran Layangan Putus The Movies nampak dibagikan. Produser Manoj Punjabi hingga sutradara Benny Setiawan nampak hadir. Selain itu, para cast seperti Reza Rahadian dan Anya Geraldine terlihat hadir di acara tersebut. Dari jajaran para pemain tak terlihat kehadiran Putri Marino. Namun terlihat beberapa pemain baru, salah satunya adalah Raihanun. Iya, tidak diketahui persis apakah bintang film Lovely Man itu bakal menggantikan posisi Putri Marino yang sukses memerankan sosok Kinan. Hal ini membuat pro kontra pun bergulir di kalangan netizen. Ada yang merasa Kinan sudah sangat cocok untuk diperankan oleh Putri Marino. Hingga tak sedikit yang kecewa jika Kinan dimainkan oleh aktris lain. Nah, penasaran siapa saja artis yang terlibat untuk film Layangan Putus? Berikut rangkumannya. Yang pertama adalah Reza Rahadian. Sosok Aris kembali diperankan oleh aktor ganteng Reza Rahadian. Akting Reza sebagai suami yang berselingkuh saat istrinya sedang mengandung pasti akan membuat penonton geram. Selama ini, sering mendapat peran protagonis. Peran Reza sebagai Aris memang ikonik banget, sampai susah untuk dilupakan. Yang kedua adalah Raihanun. Artis cantik Raihanun muncul sebagai wajah baru dalam jajaran film Layangan Putus. Memang belum disebutkan peran apa yang akan dimainkan oleh Raihanun. Tapi banyak yang menduga ia akan menggantikan Putri Marino dan memerankan karakter Kinan. Sebelumnya Raihanun sendiri sudah beberapa kali bermain dengan Reza Rahadian dalam film layar lebar. Sehingga akting Raihanun sudah teruji kualitasnya dan tak pernah mengecewakan. 3. Anya Geraldine. Peran Lydia, wanita selingkuhan Aris juga akan kembali diperankan oleh Anya Geraldine. Walau mendapat peran sebagai pelakor, tapi Anya Geraldine tetap menjadi idola banyak orang. Selain karena wajah cantik, pastinya juga karena aktingnya yang memukau. 4. Martino Leo. Layangan Putus The Movie kembali mendapuk Martino Leo untuk memerankan karakter Andre. Sosok Dr. Andre memang cuma pemain pendukung dalam seriesnya, tapi aktingnya Martino Leo yang keren sangat membekas. Tak heran jika sosoknya pun ikut muncul lagi dalam versi filmnya. 5. Raquel Cathy. Raquel Cathy, sahabat Kinan yang memergoki Aris bermain dengan perempuan lain di klub, yaitu Lola, juga diperankan lagi oleh artis Raquel Cathy. Meski belum dirinci secara detail, apakah karakternya akan dibuat sama atau tidak, tapi kemunculan Raquel Cathy membuat publik rindu pada seriesnya. 6. Graciela Abigail. Artis cantik Graciela Abigail akan kembali hadir sebagai Raya, anak dari Kinan dan Aris. Kemunculan Graciela Abigail dalam versi film Layangan Putus pun jadi perhatian dan telah dinantikan. 7. Ira Wibowo. Salah satu pemain baru yang ikut dikenalkan sebagai pemain film Layangan Putus adalah Ira Wibowo. Aktris senior ini akan meramaikan film adaptasi dari web series itu, meski belum diketahui peran apa yang akan dimainkan oleh Ira Wibowo. Itulah sederet pemain film Layangan Putus yang menuai pro kontra di kalangan netizen karena absennya Putri Marino.